Di koordinasi ini bersama yang lain menanyakan tentang perlindungan dan pendidikan pos depan. Apa kira-kira caranya yang kita ucapkan ini hal ini sebenarnya tidak akan berubah kaum dan bahkan tidak akan berubah kaum atau apa tadi yang berikutnya? Ya, jadi kan begini, dalam melakukan perubahan itu yang menjadi sasaran utama itu kan kita sendiri. Karena tidak ada perubahan itu kalau tidak mau kita mau berubah. Jadi hal ini yang berubah itu kita. Disiplin, profesionalisme, kinerja, jadi jangan orang berubah. Maka oleh karena itu kita dorong tahun ini bisa setara dan bisa bersinergi dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya membangun kualitas pendidikan di Aceh. Nah, berbagai persoalan yang hari ini dihadapi kita coba benahi, baik untuk infrastruktur maupun proses pembelajaran, termasuk dana BOP yang kita berikan melalui dana bantu pemerintah ini betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan mutu. Nah, oleh karena itu pengelola PAUD profesional. Oke, nah, hari ini kita sudah bergerak di IT. Seluruh rekam jejak, segala pelaporan, segala data itu sudah tercatat. Nah, tadi Bapak sampaikan juga tadi kedepannya Pemerintah akan menyampaikan kendaraan yang ada yang itu kira-kira gimana Pak? Ya, itu salah satu tanggung jawab orang kita menghargai kinerja bagi mereka yang punya kinerja. Ya, kita siapkan ibadah umrah bagi mereka yang berprestasi, baik kepala PAUD maupun guru dan kendaraan dinas untuk membantu operasional terhadap mereka yang berkinerja baik. Nah, ini akan kita lakukan sama dengan SD-SMP. Kebijakan ini salah satu strategi kita bahwa PAUD ini bukan tidak pandang seluruh mata, tapi PAUD ini juga bahagian dari penting lembaga pendidikan yang harus kita dorong bergerak maju sesuai dengan apa yang menjadi visi misi. Tertarik dengan sekarang kita mengenai PAUD, kenapa? PAUD merupakan katanya cikal bakal kalau bagus PAUD-nya maka tingkat dasar dan atasnya akan menjadi bagian. Iya. Gimana menurut Bapak? PAUD ini apa pentingnya? Saya pasti sudah bilang tadi PAUD itu kalau ibarat bangunan pondasi. SD SMP itu tiang dan segala. Jadi kalau kau kita dasar ini sudah saya ini kokoh, maka seluruh itu akan kokoh. Tapi kalau kau ini ambruk, maka bagaimana pun tiang dan yang lain itu kualitasnya dipertanyakan. Karena itu dorongan kita ke kau itu sangat penting agar lembaga pendidikan dasar ini betul-betul bisa menjadi fondasi yang sangat. Kemudian peningkatan yang mau sampaikan tadi, kira-kira apa yang mau? Nah, kita sekarang sudah menyiapkan perwal pilot project, perwal baca Al-Quran, dan perwal anti korupsi. Nah, ketiga perwal ini akan kita kawal melalui penyiapan anggaran dan ketenagaan. Sehingga perwal target kita, anak-anak bisa baca Al-Quran, memahami Al-Quran, itu akan tercapai melalui proses baik perwal dan penganggaran yang akan kita siapkan untuk menyusun perwal. Jadi ke depan anak-anak SD SMP itu harus bisa baca Al-Quran. Oke Pak, terima kasih untuk menjelaskan Bapak kami di Lebaran TV mendapatkan kepada waktu dan tempat yang diberikan. Terima kasih Pak.